الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا حضرين جماعة جمعة رحمني ورحمكم الله الحمد لله بشكر pada الله سبحانه وتعالى di Jumat ini di antara sekian hamba Allah yang tengah menjalani kesibukan beraktivitasnya kita hamba-hamba Allah yang belum tentu dalam pandangan Allah disebut sebagai hamba yang saleh yang belum tentu dalam pandangan Allah bebas dari maksiat ternyata dengan cinta Allah Subhanahu wa taala masih dilembutkan hati kita diringankan langkah kita kita yang terpilih dihadirkan di masjid Allah ini untuk menunaikan ibadah Jumat kita kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Jumat hari ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Jumat terbaik di antara sekian Jumat yang pernah kita tunaikan hadirin dalam catatan sederhana khatib seorang muslim yang telah berusia 20 tahun setidaknya telah menunaikan Jumat kurang lebih sebanyak 650 kali dalam hidupnya. Jika ia berusia 30 tahun, setidaknya ia telah menunaikan Jumat sebanyak 1150 kali dalam hidupnya. Jika ia berusia 40 tahun, setidaknya ia telah menunaikan Jumat sebanyak 1650 kali dalam hidupnya. Demikian seterusnya sesuai dengan jumlah bilangan usianya. Namun pertanyaan terbesarnya, hingga Jumat yang kita tunaikan ini, dari sekian ratus dan ribuan kali kita menunaikan Jumat, adakah di antara kita memahami hakikat Jumat ini? Adakah kita sudah mengerti esensi Jumat ini? Mengapa Jumat dijadikan sebagai pengganti ibadah zuhur? Atau jangan-jangan selama ini, di antara sekian ratus Jumat yang kita tunaikan, ribuan kali ruku dan sujud yang kita laksanakan, kita tidak memahami dan belum mengerti tentang hakikat Jumat ini. Jangan-jangan di antara kita menunaikan Jumat hanya sekedar menunaikan ibadah formalitas saja, numpang ikut duduk, mendengarkan khutbah kadang-kadang mengantuk, bahkan ada yang tertidur, kemudian menunaikan solat dua rakaat lantas pulang begitu saja. Jika ini yang terjadi, maka bukan itu yang diinginkan dari esensi Jumat yang tertuang dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu, dalam kesempatan yang singkat ini, kita akan coba menghadirkan kembali esensi Jumat dalam Al-Quran dan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Berbicara tentang hakikat Jumat, kita akan diantarkan oleh perjalanan sejarah pada rutinitas kaum jahiliyah bahkan jauh sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi nabi dan rasul. Kala itu orang-orang jahiliyah sudah memiliki kebiasaan rutin dalam sepekannya. Ada di antara mereka yang berprofesi sebagai pedagang dikenal dengan nama tujar. Ada di antara mereka yang menyibukkan dirinya untuk menghimpun syair, lirik-lirik yang indah, dikenal dengan syu'ara. Ada di antara mereka yang bahkan mereka habiskan hidupnya untuk merumuskan, menulis mantra-mantra dan jimat-jimat yang akan mereka pasarkan, yang disebut dengan kuhan dan sahir, dukun dan para tukang sihir. Mereka ini beraktivitas dalam sepekan, dimulai dari hari yang pertama disebut dengan Al-Ahad. Hari yang kedua disebut dengan Yaumul Isnin. Diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi hari Isnin. Hari ketiga mereka namakan Yaumul Thulatha. Dari bahasa Arab Thalatha. Diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi hari Selasa.
Hari selanjutnya keempat mereka namakan Yaumul Arba'a. Dari kata Arba'a diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi hari Rabu. Hari yang kelima mereka namakan dengan Yaumul Khamis. Dari kata Khamsah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi hari Kamis. Di sepekan ini, dari hari Ahad sampai dengan hari Kamis, mereka akan sibukkan waktunya untuk menunaikan rutinitas yang tadi telah disebutkan. Bagi para pedagang, mereka akan mengumpulkan harta, sibuk mencari dunia, kumpulkan tenaga untuk mengumpulkan satu tanda kehormatan yang akan mereka kumpulkan pada hari yang keenam yang selanjutnya. Demikian para syuara, mereka akan pergi ke lembah-lembah, ada yang pergi ke bukit-bukit, mengumpulkan ide-ide cemerlang untuk mendatangkan ilham dan meneruskan puisi-puisi stas syairnya. Demikian Quran mengilustrasikan di Quran surah ke-26 ayat 224 itu. Demikian kahin, sahir, mereka akan sibukkan waktunya untuk mencari merumuskan mantra-mantra ajaib yang mereka akan kumpulkan dan tampilkan pada hari yang selanjutnya. Di hari apa itu? Hari yang ke-6. Yang uniknya, mereka akan namakan bukan dengan nama bilangan lagi. Tidak disebutkan Yaumus Sadis hari yang ke-6 atau Yaumus Sittah atau Sati yang ke-6. Tapi mereka akan namakan dengan nama kebanggaan untuk memamerkan, menunjukkan pesta pora dari hasil kegiatan yang telah mereka tunaikan tadi. Yaumul Arubah. Mereka namakan Yaumul Arubah. Hari berbangga diri sebagai seorang Arab. Hari untuk menunjukkan kerja keras dan pesta pora dari 5 hari sepekan kebelakang yang telah ditenun. Jadi aktivitas mereka dari mulai hari Ahad sampai hari Kamis, mereka akan kumpulkan demi persiapan di Yaumul Arubah. Pekerjaan dunianya hanya untuk pamer saja, hanya untuk kebanggaan saja, hanya untuk pesta pora saja. Jadi kegiatan dalam sepekan hanya ditujukan untuk berbangga-bangga di akhir pekannya. Cuma kumpul, menyampaikan, menampakkan, dan menunjukkan dengan sifat ria yang muncul pada saat itu. Maka berkumpullah mereka di pusat hiburan yang dinamakan dengan Aswaq. Ada di Suq Uqab, Suq Dumatul Jandal. Lalu mereka akan berlomba memamerkan hasil pekerjaan selama sepekan itu. Puncak pertandingannya ada di sekitaran Jabal Qubais yang sekarang menjadi istana raja itu di dekat Ka'bah. Maka mereka akan kumpulkan orang yang hartanya paling banyak, paling kaya, bekerja selama sepekan, maka akan diangkat sebagai hartawan terpandang di zamannya. Maka kita kenal kemudian ada namanya Abu Lahab, ada Abu Jahal, dan golongan-golongan yang lainnya. Ada Abu Sufyan sebelum masuk Islamnya. Mereka termasuk pekerja keras dalam kafilah tujar yang kemudian saking banyaknya hartanya diangkat sebagai tokoh hartawan yang dihormati pada saat itu. Maka naiklah mereka dengan hartanya, dipandang sebagai orang yang paling kaya. Jadi yang kaya tetap kaya, yang budak menjadi budak. Yang hebat semakin meningkat, yang tidak punya apapun nestapa dalam kehidupannya. Tidak perhatian dalam sisi kehidupannya. Tidak melihat siapa yang ada tetangga di sampingnya. Yang penting saya akan diangkat dan inilah saya. Demikian para syuara, mereka akan berlomba menampilkan syair-syair terbaiknya. Ada Imr al-Qais, ada Nabighah Az-Zibyani, ada Zuhair bin Abi Salma, ada Al-Khutay'ah. Dan yang paling hebat syairnya, yang paling bagus liriknya, akan ditulis dengan tinta emas dan ditempelkan di dinding Ka'bah yang disebut dengan Mu'allaqat itu. Yang kelak di zaman Islam akan digantikan dengan kiswah yang dituliskan dengan tinta emas juga. Demikian kahin, dukun, sahir, tukang sihir. Mereka akan pamerkan mantra-mantra terbaiknya yang mereka rumuskan selama sepekan kebelakang. Mereka akan tampilkan. Maka yang paling unggul mantranya, dialah yang akan jadi tokoh sentral spiritual yang menginspirasi semua lekuk kegiatan dan merumuskan serta mengizinkan apakah kegiatan terjadi atau tidak dengan izin mereka. Demikianlah hadirin. Selama sepekan kegiatan hanya untuk dunia, dunia, dunia. Kumpul, pamer, 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 pesta, pora, hiburan, menunjukkan saya yang paling atas, ini yang paling rendah. Allahu Akbar. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus menjalankan risalah, menampilkan keindahan Islam, Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak untuk menunjukkan prototipe kehidupan baru yang beda dengan tipikal rutinitas jahiliyah. Bagi orang beriman, mesti beda jalan kehidupannya dengan yang belum beriman. Bagi orang beriman, mesti lain cara hidupnya dengan orang-orang jahiliyah yang belum beriman. Maka sesaat sebelum berhijrah ke Al-Madinah Al-Munawwarah itu, Allah turunkan satu ayat dalam satu surah
yang akan melahirkan satu sejarah menunjukkan perbedaan karakteristik jahiliyah dengan orang-orang beriman. Turunlah Quran surah Al-Jumu'ah ayat ke-9, posisi paling kiri sebelah atas itu. Perhatikan kalimatnya dan mari kita lihat esensinya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wadzarul bai'a dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Allahu akbar. Allahu akbar. Allah memanggil orang-orang beriman untuk membedakan dengan yang belum beriman. Kemudian akan memberikan sesuatu yang penting yang menunjukkan karakter yang berbeda dengan yang belum beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Hey, orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Jika kalian kemudian diseru untuk mendekat kepada Allah menunaikan salat di hari Jumat. Hadirin. Namanya kemudian dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang terbiasa berkumpul-kumpul yaumul arubah. Kumpul untuk bangga. Kumpul untuk pamer. Seketika dengan turunnya ayat ini. Hari untuk orang beriman dirubah namanya oleh Allah. Menjadi Jumu'ah. Bukan arubah. Bagi jahiliyah yang belum beriman arubah. Bagi kalian orang-orang beriman Jumu'ah. Apa itu Jumu'ah? Dalam bahasa Arab kalimat Jumat setidaknya memiliki satu akar kata bernama Al-Jama'u. Yang memiliki tiga makna. Satu, sesuatu yang berkumpul rapat. Yang kedua, yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Tidak hanya sekadar berkumpul tapi merapatkan satu dengan yang lainnya. Karena itulah surah Al-Jumu'ah diawali dengan surah As-Saff ke-61 untuk memberikan isyarat bahwa Jumat diawali dengan merapatkan hubungan satu dengan yang lainnya. Tapi yang paling indah makna yang ketiga, yang diiringi dengan saling memperhatikan satu dengan yang lainnya. Jadi bukan sekadar berkumpul, bukan sekadar datang, tapi juga memperhatikan satu dengan yang lainnya. Seakan-akan Allah ingin mengisyaratkan dalam penamaan ini. Kalau orang-orang jahiliyah yang belum beriman, cuman kumpul-kumpul saja, cuman bangga-bangga saja, cuma senang-senang saja. Orang beriman tidak. Yaumul Jum'ah diundang oleh Allah Subhanahu wa taala ke tempat terbaik di muka bumi, bukan di hotel, bukan di pusat hiburan, bukan di tempat pesta pora, tapi di tempat di rumah Allah Subhanahu wa taala, masjid. Untuk apa? Kalau cuma kumpul, jangankan orang beriman, non muslim pun bisa kumpul, orang beriman tidak. Untuk berkumpul, merapatkan dan memberikan perhatian satu dengan yang lainnya. Kalau orang jahiliyah cuma kumpul, tunjukkan saya yang paling kaya, saya yang paling hebat, saya yang paling tinggi segalanya. Orang beriman tidak. Dia mesti tahu siapa yang hadir di sampingnya. Dia kenal siapa yang ada di depannya. Dia lihat apa kebutuhannya. Karena itulah demi Allah khatib sampaikan. Demi Allah khatib sampaikan. Nabi SAW setelah turun ayat Jumat ini, dipraktikkan Jumat, tidak pernah terjadi ada Jumat kecuali diketahui siapa yang datang di sampingnya. Siapa yang hadir di masjidnya. Siapa yang membutuhkan bantuan seadanya. Maka Masya Allah, tidak ada orang kelaparan datang Jumat kecuali mendapatkan makanannya. Tidak ada orang kehausan kecuali datang Jumat hilang dahaganya. Tidak ada orang sakit kecuali datang Jumat mendapatkan pertolongan dari bagian sakitnya. Tidak ada orang kesulitan kecuali saat datang Jumat mendapatkan bagian dari kebaikan Jumatnya. Sulaik al-Ghadathani, bukan penduduk Madinah, datang ke masjid Nabi SAW. Kemudian masuk, tiba-tiba langsung duduk. Ditunjuk oleh Nabi SAW dikatakan, إِذَا دَخَلَ أَحَدَكُمُ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسَ حَتَّى لِيُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ. Kalau di antara kalian ada yang masuk masjid, ingin i'tikaf, jangan langsung duduk. Awali dengan salat 2 rakaat. Hadirin, ulama hadis sepakat mengenai hadis ini. Ini bukan ingin menunjukkan esensi tahiyatul masjid. Ini hadis yang terpisah. Karena orang Madinah sudah paham dengan hukum tahiyatul masjid. Tapi Nabi ingin menunjukkan ini ada teman kita. Bukan berasal dari Madinah. Belum tahu kebiasaan di masjid. Ketika Nabi menunjuk wajah sahabat ini, maka semua mata tertuju kepadanya. Melihat siapa beliau. Apa keperluannya. Apa yang ingin dibantu. Dan tidaklah Sulaik meninggalkan Madinah, masjid Nabi SAW, kecuali selesai seluruh keperluannya. Datang seorang ke masjid Nabi SAW. Lantas Nabi melihat orang itu, mengatakan pada para sahabat, siapa yang mau menjamunya. Semua berebut mengangkat tangan. Bukan si fulan, bukan si fulan. Allahu Akbar. Semua mengangkat tangannya mengatakan, bala ana ya Rasulullah. Saya ya Rasulullah. Anda tahu siapa yang dipilih oleh Nabi?
orang pertama yang mengangkat tangan, yang membawa ke rumahnya, yang menyiapkan di rumahnya, menyampaikan kepada istrinya, kita akan kedatangan tamu, kita jamu malam harinya, tidurkan anak-anak terlebih dahulu, engkau temani mereka tidur, siapkan hidangannya di meja makan, aku akan temani. Ketika ditemani dalam makannya, masya Allah, dipadamkan cahayanya, makan seolah-olah berdua, yang satu makan dengan lahapnya, yang satu ternyata hanya mengambil udara saja, menunjukkan seakan-akan dia sedang makan, padahal di rumahnya tidak punya bekal makan kecuali satu porsi itu saja. Anda bisa bayangkan semangat Jumat yang dididik oleh Nabi SAW menghadirkan Jumat solusi, bukan cuma Jumat kumpul-kumpul. Lantas besoknya Nabi mengatakan, masya Allah, ada ahli surga yang menjamu seorang tamu tadi malam. Jumat solusi hadir. Jumat solusi ya ikhwan. Nabi tidak menginginkan Anda cuma datang, duduk, dengar khutbah, ngantuk, lantas pulang. Ironisnya, itu yang kita dapatkan. Bayangkan kalau itu kita praktekkan dalam kehidupan. Sampai Nabi membuat tempat ahlus sufah sekitaran Madinah. Di situ ada orang-orang yatim, di situ ada pembelajar, di situ ada orang miskin. Yang diketahui ketika datang diberikan bantuannya. Diberikan segalanya. Sampai diabadikan di Quran surah 59 ayat 9-10 itu. وَيُؤْفِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. Bahkan mereka mendahulukan kepentingan sahabatnya walaupun mereka butuh dengan apa yang mereka perlukan. Itulah Jum'ah. Di mana kita di antara semua itu. Jangan-jangan selama ini Jum'at kita tidak kenal siapa yang hadir di samping kita. Siapa yang berada di belakang kita. Padahal kita paham maknanya, tahu hadisnya. Antum hafal hadisnya, al-mu'minu lil-mu'mini kalbunyani yashuddu ba'dahu ba'dah. Mu'min satu dan yang lainnya bagaikan satu bangunan yang saling mengokohkan. Antum hafal hadisnya, mu'min satu dan yang lainnya bagaikan satu tubuh yang kalau sakit dia bisa merasakan. Itu semangat dari Jum'at, turunan hadisnya. Wallahi aina al-an min haqiqatil jum'ah. Mana sekarang hakikat itu? Jangan-jangan tiap pekan Anda jum'atan, tapi saudara sakit Anda tidak bisa bantu. Ada yang kebanjiran Anda tidak tergerak. Orang lain merasakan Allahu Akbar sulitnya mengatasi kebanjiran. Ada muslim yang ikut Jumat hanya sekedar foto-foto saja. Ada yang menikmatinya bahkan aina al-jum'ah. Di mana esensi Jumat itu? Karena itulah bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita mesti berubah. Kita mesti kenal. Kalau itu dipraktekkan dengan baik, masya Allah, tidak ada mahasiswa yang datang ke Jumat kecuali barangkali bisa bertemu dengan dosen yang bisa menyelesaikan persoalannya. Ada orang sakit yang tidak bisa ke dokter, dia bisa bertemu dengan dokter yang memberikan resepnya. Ada seorang yang belum punya pekerjaan, bertemu dengan orang yang melimpah sarana pekerjaan, dia berikan solusinya. Ada orang yang barangkali punya persoalan, bertemu dengan alim, ustaz, ulama, syekh, selesai seluruh persoalannya. Itu yang kita dambakan. Maka kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Jumat ini sebagai Jumat terbaik untuk kita yang merubah cara pandang kita dan menguatkan ukhuwah kita serta menjadikan insyaallah Islam bisa tegak dengan segala nilai-nilai kebaikannya seperti ulama dulu kita mencita-citakannya di negeri tercinta ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azhim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم ادعوا الله يستجب لكم جميعا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. حاضرين، sebelum kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ingin menguatkan kembali sedikit untuk melengkapi makna Jumat tadi. Setelah kita paham bahwa Jumat itu adalah Jumat solusi, Jum'at ukhuwah, Jum'at untuk mengeratkan silaturahim di antara kita. Lantas kemudian Allah ingin mengingatkan kepada kita, tidak cukup dengan berkumpul saja. Kalau sekedar kumpul, saling bertemu, saling curhat, jangankan Anda yang beriman, non-muslim pun bisa melakukan itu. Maka diteruskan kalimatnya dengan fas'au ila dzikrillah. Ini bagian penutup yang paling penting. Maka hei, orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah,
Setelah kalian berjumpa, berkumpul, melihat, saling menguatkan satu dengan yang lainnya, maka bergegaslah untuk berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Zikir. Zikir. Kalimat zikir tidak disebutkan dalam Al-Quran, kecuali segala aktivitas yang menjadikan kita ingat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Antum ba'da salat menyebutkan kalimat-kalimat thayyibah. Quran surah 4 ayat 103. Fa'idha qadaitumus salata fadhkurullaha. Maka jika tuntas menunaikan salat, segera berzikir kepada Allah. Kalimat thayyibah yang anda ucapkan itu bagian dari zikir yang mengingatkan anda dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullah, itu zikir. Hadis Muslim, hadis 591. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu zikir. Hadis Muslim, hadis 593. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu zikir. Hadis Muslim, hadis 597. Anda yang kemudian berdoa, itu pun zikir. Quran surah kedua ayat 152. Fadhkuruni adhkurkum. Maka ingatlah saya. Minta berdoa kepada saya, maka aku akan kabulkan dan mengingat kepada engkau. Zikir. Doa bagian dari zikir. Ibnu Majah nomor hadis 925. Tidak pernah Nabi SAW meluangkan waktu dalam hidupnya kecuali selalu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan selepas solatnya. Nabi mengatakan, Allahumma inni as'aluka ilman dafi'a wa rizkan halalan tayyiba wa amalan mutakabbala. Doa itu bagian dari zikir. Membaca Al-Quran itu zikir. Bahkan Quran disebut dengan zikir. Quran surah ke-15 ayat ke-9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguh kami yang telah kami telah menurunkan Quran ini sebagai zikir. Jadi ketika anda sedang membaca Quran, anda sedang berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menghafal Quran, bahkan itu zikir. Dan lebih tinggi dibandingkan dengan membaca Al-Quran. Disebutkan 4 kali bahkan di satu surah. Surah ke-54, ayat ke-17, ayat ke-22, ayat ke-32, ayat ke-40. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudzakkir. Sungguh kami telah mudahkan Al-Qur'an untuk diingat. Menghafal Qur'an, mengingat Qur'an disebut oleh Qur'an sebagai zikir. Jadi penghafal Qur'an, ketika sedang menghafalkan Qur'annya, dia sedang berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan orang Islam itu bukan cuman salatnya, baca Al-Qur'annya, masya Allah. Bukan cuman istighfarnya, doanya, tapi semua aktivitasnya harus menjadi zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Quran surah ketiga ayat 191. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang beriman itu, ulul albab itu, semua aktivitasnya dijadikan sebagai zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jalannya zikir, duduknya zikir, makannya zikir, bekerjanya zikir. Hadirin, ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beda antara orang yang berjalan dengan zikir dengan orang berjalan tanpa zikir. Orang yang zikir ingat kepada Allah, maka dia akan berjalan sesuai dengan aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Mustahil ada orang jalan beringat kepada Allah, kemudian dia berjalan dengan melanggar ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia akan jaga pandangan, karena dia saat memandang ingat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah turunkan ayat di Quran surah ke-24, ayat ke-30. Wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan bagi para pria-pria yang beriman, jalannya menatap harus pada yang diaturkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala saja. Yang baik-baik, lihat. Yang tidak baik menurut Allah, palingkan. Makannya zikir. Mustahil ada orang yang makan mengingat Allah, kemudian menyentuh makanan yang tidak disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kerjanya zikir. Mustahil ada orang bekerja, memegang penanya, ingin tanda tangan proyek dalam pekerjaannya, saat itu dia ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tapi mampu menggerakkan tangannya untuk tanda tangan proyek yang tidak diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Harusnya semuanya zikir. Zikir. Sekarang tunjukkan pada kami, ikhwah sekalian, dari sepekan kebelakang yang telah kita jalani sampai Jumat ini, berapa aktivitas kita yang menjadi zikir dalam kehidupan kita? Jangan-jangan kemarin kepekan kebelakang, masya Allah, zikir solat kita belum maksimal. Solat disebut zikir di Quran, surah ke-20 ayat ke-14. Wa aqimis solata lidzikri, tunaikan solat sebagai zikir kepada aku. Cek bagaimana kualitas zikir solat kita dalam sepekan kebelakang. Jangan-jangan kemarin saja solat kita masih belum berjamaah, itu pun tidak dilakukan di masjid. Sahabat Nabi sudah mengejar sunnahnya. Perhatikan sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Imam An-Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, halaman 38, paragraf yang pertama, baris 1 sampai kedua, beliau sebutkan, sahabat Utsman bin Affan, menantu Nabi, menikah dengan dua putri Nabi,
Orang paling dihormati oleh Nabi, sangat pemalu, malaikat malu kepada beliau. Bisnisnya sangat sukses dalam kehidupan. Jangankan sholat fardunya, masih bisa menunaikan tahajudnya setiap malam, bahkan sampai hafal Quran. Sampai khatam Quran. Antum, sahabat Nabi bukan. Tabi'in juga bukan. Kerabat Nabi juga bukan. Tidak menikah dengan putri Nabi. Berapa suksesnya antum dibandingkan dengan sahabat Utsman bin Affan? Surga belum ada jaminan. Hisab masih menegangkan. Amalan masih berantakan. Allahu Akbar. Jangankan persoalan sholat sunnahnya. Cek. Jangan-jangan sampai dengan Jumat ini sholat fardu kita belum maksimal. Kalau cuma kerja, kerja, kerja. Ngumpulkan harta. Tambah lagi, tambah lagi. Jangankan antum. Non-muslim bisa lebih hebat dibandingkan dengan anda. Kalau cuma untuk weekendnya dihabiskan untuk pesta pora. Poya-poya. Cuma pamer saja. Korun lebih hebat dibandingkan dengan anda. Fir'aun lebih jagoan dibandingkan dengan anda. Namrud lebih hebat dibandingkan dengan anda. Kita orang beriman. Mesti beda. Bacaan Quran kita. Jangan-jangan sampai sepekan ini belum pernah baca Al-Quran. Allahu Akbar. Al-Quran dibaca tiap hari, tiap hari, tiap hari. Tapi Al-Quran tidak pernah disentuh. Mu'awf. Sebagai akhir dari bahasan khutbah kita. Seorang anak usia 4 tahun. Tinggal di Asyut di Mesir. Satu kali anak ini matanya buta. Keluarga sederhana. Ingin menghafal Al-Quran. Ingin menghafal Al-Quran. Lalu minta kepada abinya untuk diantar menghafal. Dimodifikasilah motor yang sangat sederhana itu. Dashboardnya kemudian diluaskan. Lalu ditempelkan ayat-ayat Quran. Di setiap perjalanan abinya melihat ke situ Mu'adnya mengulang. Demikian seterusnya. Singkatnya sampai Mu'ad hafal Quran. Yang mengantarkan belum hafal. Tapi insya Allah mendapatkan pahalanya. Mendapatkan pahalanya seperti hadis Muslim nomor hadis 1893 dan di At-Tirmidzi nomor hadis 2915. Secara singkat, ketika berhasil menghafalkan Qur'annya, bahkan makhrajnya sesuai dengan syekhnya, menjadi viral kisahnya di media di Timur Tengah. Maka datanglah reporter dari Kuwait ingin merekam dan bertanya kepada beliau ini, untuk apa menghafal Qur'an ini? Perhatikan jawabannya, dan di sini kita akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Syekh Mu'adz. Ya Syekh Mu'adz. Wahai Syekh Mu'adz, anak 4 tahun sebagai penghargaan dipanggil dengan Syekh. Jika ananda diperkenankan berdoa saat ini dan dikabulkan, apa yang akan ananda mohonkan kepada Allah dengan Quran yang telah dihafalkan itu? Perhatikan jawabannya. Pertama, wallahi as'alullaha rabbal alamin. Wallahi, saya akan meminta kepada Allah rabbul alamin untuk tetap membutakan mata saya sampai dengan kiamat. Untuk tetap membutakan mata saya sampai dengan kiamat. Karena saya bisa hafal Quran ini dengan keadaan buta mata saya. Saya takut kalau mata saya dibuka kembali. Lantas saya melihat maksiat dengan mata saya. Akan hilang Quran yang telah saya hafalkan itu. Anak 4 tahun, 5 tahun, mata buta. Mau menghafal Quran. Dan menikmati dengan kebutaannya mendapatkan Al-Quran. Antum diberikan 40 tahun, 50 tahun. Matanya sehat, fisiknya kuat. Sampai hari ini masih belum punya waktu untuk sekedar membaca saja. Antum butuh berapa tahun lagi ya ikhwah? Yang kedua perhatikan. Wallahi dia katakan demi Allah. Kata Mu'adz kecil ini. Saat saya datang di akhirat nanti. Menghadap kepada Allah. Innama jitu li rabbi yawmal qiyamati yawmal hisab. Wa la yusahibni abi. Dan ayah saya tidak mampu lagi menemani saya. Wa la ummi dan tidak ada ibu saya. Fajitu fardan, kemudian saya akan sendirian. Badan saya gemetar, tangan saya bergetar, kaki saya bergetar. Saya akan bermohon kepada Allah, ya Rab, ya Rab. Saya telah berusaha menghafalkan Quran sampai datang di hadapanmu saat ini. Maka jika itu semua belum cukup menjadikan saya mendapatkan ridhamu dan harus dihukum di neraka, mohon ya Rab, kurangi siksaan saya dengan Quran yang telah saya hafalkan ini. Mohon kurangi hukuman saya ya Allah dengan Quran yang telah saya hafalkan ini. Ada anak kecil usia 4 tahun, usia 5 tahun, matanya buta, menghafalkan Qurannya sebagai persiapan zikir menghadap kepada Rabbnya, itu pun masih merasakan kurang dalam hidupnya. Antum diberikan 40 tahun, 50 tahun dengan segala keluasannya sampai Jumat ini, berapa persiapan zikir yang akan dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala? Karena itulah Allah panggil cepat anak-anak Palestina yang masih berusia 4 tahun, 5 tahun. Saking sayangnya Allah kepada mereka, cepat pulang. Kamu cuma makan setengah roti dibagi untuk 16 orang. Minumannya diracun dulu, masya Allah.
Tidak mudah hidupnya. Tapi Masya Allah semangat mereka menghafal Quran. 4-5 tahun sudah 30 juz. Rata-rata 15 juz. Begitu pesawat drone itu datang di kejauhan. Dari atas mengintai. Para penghafal Quran akan mengatakan, itu, di bom itu tertulis nama saya akan pulang duluan. Yang lain mengatakan, tidak, saya akan pulang duluan. Yang lain berkata, tidak, saya yang pulang duluan. Masya Allah. Karena itu Allah sayang kepada mereka dipanggil lebih cepat. Karena untuk mendapatkan nikmat alam kubur sebagai pembuka surga. Quran surah ketiga ayat 169 itu. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Anda jangan kira orang-orang wafat di jalan Allah itu wafat begitu saja. Tapi kami akan limpahkan rezeki yang lebih mewah di alam kubur. Sampai mereka berkata, وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلَحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Mereka akan berkata, kalau mampu, mereka akan pulang kepada orang-orang yang belum menyusul mereka. Akan dikatakan, kalian jangan nangis ya. Jangan sedih ya. Orang-orang Indonesia, jangan tangisi saya. Orang-orang sekitaran, jangan tangisi saya. Di sini lebih enak dibandingkan dengan kalian. Kalau bisa cepat menyusul ke sini. Kita ada di mana? Barangkali kita dihidupkan sampai Jumat ini. Karena menurut Allah belum cukup bekal kita. Harus banyak meningkatkan zikir kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak meningkatkan taubat kita kepada Allah. Karena itulah marilah kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Agar Allah menguatkan hati kita untuk berubah mulai Jumat ini. Mau sampai kapan lagi? Jika Anda belum mampu berlomba dengan orang soleh meningkatkan kebaikan. Maka seharusnya Anda mulai berlomba dengan para pendosa. Untuk beristighfar dan bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu mari kita berdoa dengan khusyuk. Kita pasrahkan jiwa kita. Dan memohon hidayah kepada Allah agar Allah bisa merubah. Tapak kehidupan kita mulai di Jumat ini. Di masjid yang insya Allah menjadi saksi bagi kita di akhirat nanti. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته دعاي الله kami bermohon kepadamu di Jumat ini. Jika ada satupun di antara hambamu yang datang ke rumahmu ini, ya Allah. Untuk menunaikan Jumat datang membawa lumuran dosa. Maka mohon jangan biarkan ia meninggalkan masjid ini, ya Allah. Kecuali engkau telah ampuni segala dosa-dosanya. Wala hamman illa farajtah. Jika ada di antara kami hambamu datang membawa kegelisahan hidup dunia, ya Allah. Maka mohon jangan biarkan ia meninggalkan tempatmu ini, ya Allah. Kecuali engkau telah tenangkan keadaan jiwanya. Allahumma wala asran illa yassarta. Jika ada di antara kami, ya Allah, yang datang ke masjid ini membawa kesulitan hidupnya, di rumah tangganya, pekerjaannya, kehidupan sosialnya, maka mohon ya Allah dengan Jumat dan niat ikhlas untuk berubah yang ia tanamkan pada jiwanya, mohon angkat dan sembuhkan dan angkat tuntaskan segala kesulitannya, ya Rabbal Alamin. Allahumma wala maridan illa syafaita. Dan jika ada di antara kami yang tengah kau uji dengan penyakit seberat apapun, ya Allah, maka mohon angkat dan sembuhkan segala penyakitnya. Allahumma idza kana minna ya Allah wahidan qariban aw ba'idan minka ya rabbal alamin lam yahtadu ila al-islam wa lam yusallu hatta al-jum'ah wa lam yataqarrabu ila al-quran Allahumma hadihim ya Allah liyataqarrabu ilaika ya arhamar rahimin liyahtadu ila al-islam ya rabbal alamin. Ya Allah, jika di antara ada keluarga kami, ya Allah, jika ada di antara keluarga kami, tetangga kami, kerabat kami, teman-teman kami, ya Allah, yang sampai hari ini belum memeluk Islam, belum mendapatkan hidayah, maka mohon sentuh hatinya, ya Allah. Bimbing mereka untuk mengucapkan kalimat syahadat, ya Rabbal Alamin. Jika ada di antara kami, ya Rabbal Alamin, sudah menyatakan dirinya beriman, masuk Islam, tapi masih menjauh darimu, ya Allah. Masih banyak bermaksiat. Masih jauh dalam menunaikan salat. Belum mau mendekat kepada tuntunan Al-Quran. Maka sebelum kau wafatkan ia, ya Allah, mohon di hari ini kau berikan hidayah. Ya Allah, sentuh hatinya, ya Allah. Allahumma rizukhu ni'matat taubat. Ya Allah, berikan kenikmatan taubat kepadanya, ya Allah. Sadarkan bahwa kehidupannya tidak lama, ya Allah. Sadarkan ia bahwa ia kapan saja bisa wafat menghadapku, ya Allah. Allahumma rizukhu ni'matan tayyibah. Wa hayatan fiha husnul khatimah. Wa yaqulu ya Allah, la ilaha illallah. محمد رسول الله وتقول لنا يا رب العالمين بكلمة مطمئنة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي
Ya Allah, berikan kami kesempatan untuk wafat dalam keadaan husnul khatimah, mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dan kau katakan kepada kami dengan panggilan yang indah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hei jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, cepat pulang sini, kembali kepada Rabbmu yang penuh dengan keridhaan. Fadkhuli fi ibadi, ayo cepat masuk dalam golongan hambaku yang sudah aku nantikan. Wadkhuli jannati, nikmati surga pendahuluan yang sudah aku siapkan. Mohon ya Allah, mohon jadikan kami termasuk dalam golongan itu ya Rabbal Alamin. Unsurna ya Allah minal qawmil kafirin, mohon tolong kami ya Allah dari pengaruh-pengaruh buruk yang mampu menjauhkan kami dari ketaatan kepadamu ya Rabbal Alamin. Unsurna minasyaitanir rajim, mohon tolong kami dari pengaruh setan yang terkutuk. Allahumma unsurna ya Allah minal zalimin, mohon tolong kami dari pengaruh orang-orang zalim dalam kehidupan kami ya Allah. Wa nakhusuka bittu'a li akhwatina fi Filistin wa fi Suriya wa fi Iraq wa fi Afghanistan wa fi Rahimnya. Allahumma asbirhum ya Allah, Allahumma unsurhum ya Rabbal Alamin, Allahumma unsurhum ya Rabb. Kami mohon ya Allah, kami mohon di Jumat ini kami khususkan doa untuk saudara-saudara kami di Palestina, di Syria, di Afghanistan, di Irak, di Rahimnya. Kami mohon tolong mereka ya Allah, sabarkan mereka ya Allah, dan ampuni kami yang belum mampu menolong mereka dalam kebaikan. Allahumma khafif hisabana, ringankan hisab kami ya Allah, karena tak mampu menolong mereka dalam kebaikan. Allahumma la tuhasibna an da'afina fi nusratil aqsa, mohon ringankan hisab kami, ampuni kami ya Allah yang tidak mampu mempertahankan aqsa, ampuni kami ya Rabb. Allahumma ij'al baldatana hadhihi Indonesia baldatan thayyibatan wa anta tardha'an, ya Allah mohon jadikan negeri kami Indonesia ini negeri yang engkau ridai, engkau berkah. Allahumma di umara'ana, ya Allah mohon bimbing para pemimpin kami, anugerahkan hidayah kepada mereka ya Allah untuk mendekat kepada ketentuanmu ya Rabbal Alam. Allahumma ni ya Allah ulama'ana wahfidhu, dan mohon bimbing para ulama kami supaya jaga mereka ya Allah, waj'alhum minal mukhlasin, jadikan mereka orang-orang ikhlas dalam berjuang. Allahumma wahhi shufana wajannibna minat tafruqah, satukan saf kami ya Allah, mohon tanamkan kelembutan di hati kami untuk bersatu dalam kebaikan, jauhkan kami dari perpecahan ya Allah. Himpun kami ya Rabbal Alamin dalam ridha-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, mohon anugerahkan kami segala kebaikan di dunia ini yang mampu kami dapatkan, dan segala kebahagiaan di akhirat yang mampu kami raih. Syafaat-Mu ya Allah, syafaat Quran-Mu ya Allah, syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bimbing kami untuk mendapatkan teman-teman yang saleh di sekitaran kami, yang mampu menjadi teman-teman kami yang kau sebutkan di Quran-Mu itu ya Allah. Ma'an nabiyyina was-siddiqin wasy-syuhada'i was-shalihin ya Allah. Allahumma laqad da'awnaka kama amartana fa'ajib du'ana kama wa'adtana. Ya Allah, kami telah datang ke Jumat ini beribadah kepada-Mu, memohon dengan khusyuk seperti Engkau perintahkan. Maka mohon kabulkan doa-doa kami seperti apa yang telah Engkau janjikan. La tudayyi'antum wa'ana, mohon jangan sia-siakan air mata kami ya Allah. Mohon ya Rabb, jika dengan semua ini Engkau belum kabulkan juga dengan doa kami, maka mohon tunjukkan kepada kami dengan cara apa lagi kami mesti bermohon kepada-Mu ya Rahman. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala al-mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, Allah ya'mur bil'adli wal-ihsan wa ita'i dhil-qurba wa yanha'a lil-fahshai wal-munkari wal-bagh ya'ifukum la'allakum tadhakkarun wa la-dhikrallahi akbar, Allahu ya'lamu ma tasna'un, aqimus salah. Rahimakumullah.